Kan pencurian elektronik yang di sekolah ini. Oke, makasih ya. Ini kejadian ini di SMP Negeri 1 Kisaran. Kejadian pada hari Kamis tanggal 2 September 2021. Kemudian dari hasil penyelidikan oleh tim kami di Jatanras, didapatilah pelaku teridentifikasi 2 orang. Kemudian dilakukanlah seolah-olah transaksi antara tersangka dengan anggota kami, dan kemarin hari Kamis tanggal 7 Oktober sekitar pukul 21.00 pada saat melakukan transaksi, tersangka atas nama si BIS dilakukan penangkapan, kemudian dapatilah 2 barang bukti yang berupa laptop disita dari yang bersangkutan, dan hasil pengembangan didapatilah sebelumnya pada saat dilakukan penangkapan dia melawan kita, melawan anggota, kemudian dilakukan tindakan tegas dan berukur. Dan hasil pengembangan dia mengaku bahwasanya pelakunya bukan hanya dia, kemudian kami lakukan penangkapan kembali atas nama DJP. Karena dia menyerahkan diri tanpa perlawanan, kemudian kita bawa ke komando untuk kegiatan penyidikan selanjutnya. Dari pengakuannya bang, ini udah berapa kali dilakukan bang? Kalau pengakuannya baru 1 kali ini, namun untuk siapa si BIS ini, dia residivis ya, mantan residivis. Pasal yang dikenakan pasal berapa? Pasal dikenakan adalah pasal 363 KUHP pidana. Belum sempat dijual bang? Rencananya mau dijual kemana? Cari pembelinya. Uangnya untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari-hari? Iya. Udah keluarga? Belum pak. Kebutuhan sehari-hari mau apa itu? Apa yang mau tanggung? Makan pak. Makan? Rokok. Mau tinggal sama siapa sih? Orang tua mau apa gimana? Sama teman pak. Kos. Kos? Tinggal pak. Kok kerja? Kerja pelaminan di Ciko. Malam kejadian itu spontan tiba-tiba kenal sama dia langsung main atau langsung sudah ada berteman? Pada saat kau mengambil laptop itu, nunggu pak. Iya ya. Di luar aja dulu. Di luar warnet. Enggak. Dengan jendela itu kunci enggak? Kunci. Coba aku bukanya. Ngambil kunci dari meja. Gue ini ngambil ya. Sama siapa gue main? Daniel. Di sekolah SMP 1 pak. Di sekolah? SMP 1 pak. Jalan apa itu? Selain gue main di SMP 1, ada lagi tempat lain? Gak ada pak. Hah? Gak ada lagi tempat lain? Udah berapa kali kau main? Kali pak. Selain TKP SMP 1? Gak kenal lagi pak. Udah kenal lama sama si Daniel? Baru pak. Berapa lama? Paling sebulan pak. Kejadian tanggal